Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia di desa masih tergolong rendah hingga pengolahan hasil pertanian kurang maksimal. Menurut Anwar Sanusi, mayoritas petani di perdesaan masih menggunakan sistem yang serba tradisional, sehingga perlu diberikan akses pendidikan dan edukasi untuk meningkatkan kualitas petani di perdesaan. Kami melihat, ya, kalau yang terkait dengan pertanian, hampir semua diajarkan dari ditularkan secara tradisional. Secara turun-menurun, misalnya dari generasi ke generasi, mengajarkan bagaimana itu bertani. Anwar Sanusi berujar untuk meningkatkan kualitas SDM petani di perdesaan diperlukan akses pendidikan dan edukasi. Selama ini, petani menjual hasil panennya tanpa melalui proses produksi yang panjang. Kalau padi hanya dijual, ya, kalau saat ini kan dijual setelah panen, dikeringkan, dijual. Tapi kadang-kala banyak sekali ketika panen langsung dijual, artinya dijual dalam kondisi basah, dijual juga dalam kondisi kering. Padahal menurut Anwar Sanusi, seandainya petani di perdesaan tersebut diberikan edukasi, maka bisa menjual hasil panennya setelah melalui proses yang panjang. Misalnya dijual dalam bentuk beras atau juga bisa dijual dalam bentuk tepung yang harganya jauh lebih mahal. Dengan demikian juga dapat menyerap tenaga kerja di perdesaan. Kuliah online yang rutin digelar secara daring oleh Kementerian Desa PDTT tersebut juga disiarkan secara langsung melalui TV Desa. Dari Humas Kementerian Desa dan PDTT, untuk TV Desa.